Mak Embun, Siti ada di sini tak? Siti tak ada. Dia tak ada di sini. Kemana dia pergi? Siapa naik, Kak? Saya pun tak tahu, Kak, kemana dia pergi. Duduk, duduk. Duduk, Kak. Duduk. Mak Embun dah pergi rumah Suri. Jangan-jangan dia ada di sana. Aku dah pergi ke sana, Siantan. Mak Bandang kau kata dia dah balik. Kemana dia pergi malam-malam buta belum balik-balik lagi? Jangan-jangan dia pergi ke rumah Damak. Siti tu ada menaruh hati pada Deli. Budak ini boleh epik saja. Tak baik depan orang tua cakap begitu, tahu? Apa itu masih? Entah ke mana agak dia pergi, ya? Entahlah, Kak. Nama? Makan sirimu. Baik, Kak. Eh, budak ini tak lengong. Kau duduk situ berdiri gitu. Duduk nak? Duduklah. Ah, Siti. Sekarang sudah sampai di kampung. Ah, Siti. Apa berani Siti balik seorang? Berani. Terima kasih, Abang Damak. Ya. Yeah. Siti balik, ya. Jalan apa, ya? Ya. Susah kau susah, Bun. Nanti dia balik. Kenapa susah? Siantan. Oh, Siantan. Eh, ada di sini. Anak betua ni. Bagaimana kau? Puas mak mencari. Puas mak kau mencari sana kemari. Kemana kau pergi? Kemana lagi kalau tak ke rumah Deli? Cakap jangan sembarang cakap, Siantan. Pandai-pandai kau buat mulut. Siantan ni bukan main mulut kau, ya? Memang dia datang dari rumah Deli. Kalau tak percaya, boleh kerat kuku hitam saya ni, Mak Bun. Siantan, aku bukan macam kau lah. Gilakan Damak, kau buat-buat seperti orang sepolong. Apa kau cakap? Kau main lagi sekarang kau, ya? Tak percaya kau tadi, ya? Banyak lemah kau sekarang, ya? Dengar dengan orang tua. Tak ada lagi, ya? Sama tak sudah. Tengok. Sabar, Kak, sabar. Siti, lain kali jangan dibuat lagi tau. Yelah.